Terakhir sebagai penutup, ini kadang-kadang belakangan ini banyak pertanyaan kepada saya nih, orang yang kagak sabaran. Nanya, Beb, ini bagaimana nih Beb, masalah 2024 Beb. Ini pilih siapa nih Beb? Si A, si B, apa si C? Ganjar, apa Prabowo, apa Anies Beb? Ini pilih siapa nih 2024? Saudara, jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya, kalau kita lagi sholat, sholat nih, ada makmum, ada imam, sholat berjamaah. Makmum ngedahuluin imam, siapa batal? Kok ragu-ragu jawabnya? Makmum ngedahuluin imam, siapa batal? Batal. Makmum posisinya maju, ngelebihin imam, siapa batal? Batal. Nah saya begitu, saya cuma makmum. Front Persaudaraan Islam cuma makmum. Kami cuma makmum. Kami punya imam. Imamnya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pilih, apa yang beliau istikharahkan, itu yang kami ikut. 2024 satu komando IBHRS. Setuju? Setuju? Biarkan beliau beristikharah. Biarkan beliau bermusyawarah. Biarkan beliau merenung. Biarkan beliau mempertimbangkan secara baik-baik. Kita makmum tinggal ngikut doang. Nggak usah ribet-ribet. Nggak usah mikir macam-macam. Wallahi ya ikhwan. Wallahi. Demi Allah. Dengarkan baik-baik. Kita ini berpolitik bukan ngarepin duit. Enggak. Kita berpolitik bukan ngarepin jabatan. Enggak. Wallahi. Kalau bukan gara-gara pengen memperjuangkan kemaslahatan umat. Pengen amar ma'ruf nahi munkar. Enggak pengen sampai yang jelek-jelek terjadi di negeri kita. Wallahi la hajatalana ila siyasah. Kita enggak butuh politik ikhwan. Saya lebih senang duduk, ngajar, ngaji, baca tafsir, di majelis, ceramah, dakwah, qosidah. Itu saya lebih senang, jauh lebih girang. Tapi kita terpaksa, harus ikut-ikutan, harus terjun. Dalam konteks apa? Maslahat umatnya harus diperjuangkan. Ini umat 200 juta lebih. Kalau umat Islam masa bodoh, ulama-ulamanya masa bodoh, siapa yang memperjuangkan? Maka biarkan. Guru kita, imam besar kita, beliau betul-betul mempertimbangkan mana yang paling maslahat, mana yang paling sedikit mudaratnya, mana yang paling baik buat umat, mana jalan yang terbaik. Biar beliau beristikharah, biarkan beliau untuk beristihad, biarkan beliau bermusyawarah dengan para ulama-ulama lainnya, biarkan beliau mempertimbangkan apa yang sudah lalu, apa yang sudah datang. Kita tugasnya makmum wala dhalin. Amin. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Siap satu komando? Siap tidak mendahului imam? Takbir! Sallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang soleh insyaAllah. Allah berikan kita pemimpin yang baik. Pemimpin yang takut sama Allah. Pemimpin yang cinta sama Rasulullah. Pemimpin yang betul-betul cinta sama rakyatnya. Pemimpin yang betul-betul adil. Pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bi sirri al-Fatihah. Saya minta doa, minta Fatihah. Ini istri saya lagi hamil, udah tinggal nunggu harinya. Lagi hamil, udah masuk bulannya, tinggal nunggu mules, tinggal nunggu hari. Begitu juga anaknya Habib Muhammad ini, istrinya Habib Ali bin Syahab, Syarifah Fitriah. Juga sama, tinggal nunggu hari juga. Tinggal nunggu mules. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan persalinannya, disempurnakan kehamilannya, diselamatkan ibu dan bayinya, ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin.